Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan insya Allah tentunya dengan sebuah harapan solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya, dan akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, seluruhnya dari kalian ya, pewer-pewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong, nggak karuan jadinya, terus kamu unggah ulang, jangan. Selanjutnya lagi untuk seluruh kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya darimu untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari sekian doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, aku akan melanjutkan karena aku kira sih sudah cukup lah ya. Aku menjelaskan tentang siksa kubur itu ya, ada enggaknya ya, karena episode tentang Al-Qur'an tidak apa ya, dalam Al-Qur'an tidak ada menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Itu sudah aku paparkan sebanyak 5 seri, nanti tolong di cross check ya. Untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu tidak menginformasikan ya. Jadi tidak ada siksaan dalam kubur itu, tidak ada. Itu Al-Quran tidak menginformasikan, ya, siksa kubur itu tidak ada. Ya, itu sudah kita bahas secara apa namanya estafet ya, berkelanjutan itu dalam 5 seri. Aku kurang puas lagi. Aku tambahkan lagi 3 seri. Karena nanti ada diksi-diksi seperti ini sudah kita bahas di seri ketiga. Kubur itu tekstualnya kan kita harus meng-cross-check ke original teksnya. Original teksnya itu memang bukan kubur, azdasi. Tempat yang baru, tapi di tekstualnya kubur. Nah, supaya kalian lebih paham kenapa ini kok diterjemahkan kubur padahal aslinya tempat yang baru, asdasi. Nah, aku sudah jelaskan termasuk diksi-diksi yang lain, maka di samping bahwa Al-Quran ya tidak ada atau tidak menginformasikan siksa kubur, aku tambahin lagi 3 episode ya, diksi-diksi yang polemik dari dalam siksa kubur ya. Karena apa? Diksi-diksi itu kalau nggak dipahami secara tepat, dia akan menjadi polemik. Makanya aku tegaskan, dengan tajuk diksi-diksi polemik siksa kubur ada di surat Al-Hadz 22 ya. Ya, ayatnya yang ke-7 ada di Quran surat Yasin 36 ayatnya 51 ini sudah kita bahas. Itu 3 seri. Berarti total sudah 8 seri ya. Ini aku hapus ya. Mumpung ini belum kita hapus untuk data ya. 3 seri ini. Berarti semuanya sudah berapa? Sudah 8 seri. Gitu loh. Jadi menurutku sudah cukup jelas. Namun demikian ya, aku maklum lah ya bahwa kajian-kajian, makanya pewer-pewer kita itu kan tidak begitu subur. Karena
substansi dari kajian-kajian kita itu, dia sudah langsung menyeleksi. Kalau orang yang memang nggak suka belajar, nggak suka metodologi analisis, dia nggak suka lihat video-video kajian kita seperti ini. Karena kajian-kajianku itu bersifat analitik dia. Jadi kalau iya, argumentasi dalilnya apa, kalau enggak, argumentasi dalilnya gimana, itu disertakan. Ya, nah, yang jadi masalah, untuk mereka-mereka yang tua ini, ya mungkin kemampuannya tidak seperti yang muda-muda, ya, kemampuan analitiknya sudah menurun, gitu loh. Sudah menurun, sudah tidak mempunyai kemampuan analisis sebagaimana anak-anak muda, gitu loh ya. Nah, masalahnya sebetulnya sih kalau yang tua itu, aku kalau pakai kerangka berpikir radikal, ya nggak apa-apalah, nanti juga mati dia, kan gitu. Nah, sekarang yang muda-muda aja kita luruskan bagaimana pemahamannya tentang Al-Quran, khususnya tentang siksa kubur, gitu ya. Ternyata tidak sesederhana itu. Ya, karena siksa kubur ini kan sudah kita terima sejak kita masih kecil, jadi sudah berkarat, ya. Sehingga menjadi romantisme. Ya. Dan aku ingatkan, beragama itu tidak dengan romantisme loh. Beragama itu pakai rasio, pakai otak. Untuk mencari kebenaran, karena otak itu yang bisa memilih dan memilah benar dan salah. Baru nanti setelah dapat kebenaran, itu dibawa ke dalam hati untuk dijaga dengan kasih sayang. Jadi kita kasih sayang itu nanti cinta, cinta itu terhadap hal-hal yang benar saja. Untuk hal-hal yang salah kita buang. Tapi, untuk mendapatkan benar, itu harus melakukan sebuah analisis, yaitu mana benar, mana salah. Itu kerja rasio, kerja otak. Makanya Allah kan sering bertanya kepada kita dalam kalimat retoriknya, ya, apakah kamu nggak berpikir? Kan itu sebetulnya kan singgungan untuk kita, lu mikir dong, kan gue kasih otak, kan gitu. Kalau pakai bahasa-bahasa aku kan begitu. Ya, nah masalahnya, kita itu terlalu banyak beragama dengan romantisme. Itu yang harus kita kikis bersama. Agama itu tidak dengan romantisme, tapi dengan rasio. Bagaimana otak ini kita maksimalkan, rasionalitas ini kita maksimalkan untuk memahami agama. Agama apa kita? Kita agama Islam. Maka kita tahu Islam itu sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Harus berpijak ke sana. Nah, nanti Al-Quran itu lebih simpel karena dia absolut. Hadis itu relatif. Maka kita akan menerima hadis-hadis itu yang bersesuaian dengan Al-Quran. Nah, kalau hadis itu sudah bertentangan dengan Al-Quran, kok mau kamu telan saja, itu goblok level berapa? Gitu loh ya. Jadi, harus cerdas. Berikutnya juga, kembali kepada orang tua. Seperti aku bilang tadi, kadang-kadang takbir, kalau ada orang tua dikasih tahu nggak mau tahu, ya ya sudahlah, sebentar lagi mati dia. Gitu. Ya. Cuman ternyata nggak sesederhana itu. Kegoblokan itu nanti akan dia wariskan ke istrinya, ke anaknya, ke cucunya. Jadi, dari generasi ke generasi, kegoblokan itu terus diwariskan. Diwariskan dan diwariskan lagi, bahwa siksa kubur ada, siksa kubur ada, siksa kubur ada. Itu yang jadi masalah, ya. Sementara kita memang harus memaklumi kemampuan yang tua-tua itu, daya analisisnya sudah tidak seperti kalian yang muda-muda. Video-videoku semuanya itu tidak bisa ditonton sambil lalu gitu, tidak bisa. Harus memang meluangkan waktu serius, kerangka berpikirnya dia berlari dari mana ke mana sehingga terbentuklah puzzle. Kalau istilahnya saudara kita Kang Mas Samsul Yatim, ya, pasal-pasal itu nanti bagaimana dirangkai sehingga membentuk suatu bangunan yang utuh. Nah, itu kerja analisis. Kalau otak-otak yang hanya hohohnya nggak bisa. Nah, sementara orang-orang tua kita itu kan ya kita maklum sih ya, karena sudah usia semua itu sunatullah ya, daya ingat semakin berkurang,
kecerdasan analisis juga berkurang gitu. Tapi bagaimanapun tetap kita usahakan. Nah, kajian ini yang sebetulnya aku anggap sudah selesai perlu aku tekankan lagi. Semoga tidak menjadi gedang godok. Gedang godok, kata orang Jawa itu gedang godok. Ini orang Jawa itu paling pandai bahasa-bahasa sindiran. Gedang godok. Wis gerang ojo goblok. Ngono lho maksudnya. Ya. Jadi kok ada gedang godok? Itu gedang godok itu sebuah sindiran yang itu mengingatkan, bukan ejekan. Gedang godok maksudnya kon iku wis gerang mbok aja goblok. Gitu loh maksudnya. Nah, ini kita berikan kajian ini yang menurutku sebetulnya sudah selesai lah ya, tapi masih ada yang enggak ngerti ya. Oke lah ya. Ini untuk generasi gedang godok ya. Nek wis gerang ku mbok yo aja goblok gitu. Oke ya. Pelan-pelan ya, aku coba pelan-pelan supaya bisa diikuti. Maka tajuk kita nanti tutorialnya aku kasihkan ya. Tutorial paling gampang nanti aku kasihkan. Sekarang kita kan sudah dimanjakan oleh Android ya. Al-Qur'an ada di sana, hadis itu ada di sana gitu ya. Oke, aku ingatkan lagi ya. Pijakan kita kalau kita mau berislam itu enggak bisa sakarepe dhewe. Jangan semaunya sendiri, enggak bisa. Entah itu maunya kiaimu yang kamu agungkan, maunya ustadzmu yang kamu agungkan, maunya guru-gurumu yang kamu agungkan, enggak bisa. Ya. Mereka itu hanya sebagai penyampai, seperti aku ini penyampai. Aku hanya menyampaikan saja, kamu harus mengkritisi. Ucapan siapa saja, termasuk ucapanku ini, kalau tidak selaras dengan Al-Quran dan hadis, harus kamu tolak. Hukumnya begitu. Ya, kalau dia bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, ucapan siapapun, meskipun bukan guru-gurumu, itu harus kamu terima. Jadi beragama itu enggak sakarepe udele dhewe gitu loh. Otaknya itu kalau dikasih tahu ngerti gitu. Nah, masalahnya aku ulangi lagi, berkali-kali aku ulangi ya. Supaya jangan nanti menuduh ingkar sunnah yang ingkar begini. Enggak ada orang Islam itu ingkar sunnah selama dia mau sholat. Karena sholat itu jelas-jelas ya. Yang ada dalam Al-Quran itu perintahnya, tapi juklaknya, teknisnya itu ada di sunnah. Nah, kalau dia masih sunnah, kamu mau ngomong ingkar sunnah. Kamu yang goblok atau dia yang salah? Ya. Gak perhatikan, hadis itu kita terima bila dia bersesuaian dengan Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Kalau gak bersesuaian, harus kita tolak. Makanya kan aku bilang berkali-kali, ya. Bagi Kanjeng Nabi, ini khusus bagi Kanjeng Nabi, ya. Berislam itu cukup Al-Quran saja, cukup. Jadi raw material, madah. Kalau bahasa aku diajari oleh Gus Hendi, guru Al-Quranku, semoga Allah memberikannya kesehatan ya, kembali lagi pulih. Itu istilahnya madah. Madah berislam itu kalau untuk Kanjeng Nabi, Al-Quran itu cukup. Nah, kita ini bukan Nabi, maka nggak cukup. Ada Al-Quran, ada hadis. Nah, jadi kalau kita ngomong, apakah Nabi itu mengeluarkan tafsir Al-Quran? Ya mengeluarkan. Bukan hanya Jailani, bukan hanya siapalah yang top-top itu Ibnu Katsir, bukan. Itu kan kekinian. Kanjeng Nabi itu juga mengeluarkan tafsir Al-Quran. Tafsirnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hadis, entah itu kaulia, entah itu filia, itu tafsir. Nah, kita, karena kita bukan Nabi nih, Islam kita dibangun atas dasar Al-Quran. Terus tafsirnya bagaimana? Lihat hadisnya, baik yang kaulia atau filia. Ada yang menyebut juga sunnahnya. Begitu. Cuman karena hadis ini, ya, tertulis itu kan 200 atau 300-an, taruhlah 200, 2 abad kemudian. Jadi relativitasnya itu terjadi. Dia enggak absolut seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an ya sudah begitu sejak dahulu kala sampai nanti yaumul sa'ah. Ya begitu itu, lebih mudah belajar Al-Qur'an daripada belajar hadis.
Belajar hadis jelimetnya itu lebih tinggi. Maka mustalah hadis itu kalau kita enggak hati-hati bisa pusing juga gitu ya. Artinya karena dia itu tidak absolut, kita hanya menerima hadis itu yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an. Itu masalahnya. Ya, nah, masalah-masalah siksa kubur itu sama dengan masalah-masalah yang sering kita kaji dulu itu ya, di awal-awal dulu sampai aku bikin 9 atau 11 seri, Kanjeng Nabi saya tidak akan turun lagi. Itu Al-Qur'an bungkam, paling-paling nanti mereka yang mengatakan turun lagi itu larinya ke surat Az-Zukhruf 61. Surat Az-Zukhruf 61 itu ada permasalahan di dhamir hu wa innahu li saati. Sungguhnya dia akan mengetahui tentang sa'ah. Ini juga masalah karena publik enggak paham apa itu sa'ah, apa itu kiamah. Sa'ah dianggap kiamah, beda. Makanya kemampuan-kemampuan kita untuk memahami bahasa Arabian itu sangat diperlukan. Aku bukan orang yang pandai, bukan orang yang mumpuni dalam lisanul Arabian, tetapi aku yang berusaha tetap belajar dan sampai sekarang juga aku masih belajar. Ya. Jadi dhamir hu di situ ditafsirkan oleh mereka itu ke Kanjeng Nabi Isa, padahal tidak. Dhamir hu di situ larinya ke Al-Qur'an. Jadi kalau ke ayat itu digunakan untuk perdebatan, itu debatable-nya banyak sekali. Tafsir juga terbelah dua itu. Kemana dhamir hu itu lari? Ada yang ke Kanjeng Nabi Isa, tapi ada yang ke Al-Qur'an. Kita menuntut dalil yang tidak lagi diperdebatkan. Ada nggak bahwa nanti jelang kiamat Isa turun? Karena ini masalah gaib loh. Hal-hal yang gaib kita sudah dikasih tahu sama Gusti Allah, ya. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Kalaupun kita tahu itu hanya sepersekiannya. Makanya hati-hati. Kan kita bertanya hal-hal yang gaib seperti itu kok nggak diinformasikan dalam Al-Qur'an? Adanya dalam hadis dan itu tidak bersesuaian dengan Al-Qur'an. Hadis juga kita harus lihat bahwa itu cerita sebetulnya sudah ada sejak zaman kekristenan akhir. Bukan Nasrani ya, sudah menjadi Kristen. Itu adalah akidah mereka tentang Yesus yang akan datang lagi, yang disebut dengan kedatangan yang dua. Nah, inilah perlunya kristologi. Dulu, ya, seluruh-luruh kita sudah berinteraksi dengan ahli kitab di Madinah. Cerita itu masuklah ke dalam hadis. Kan banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah terkontaminasi dengan Israiliyat. Ya, makanya aku bilang, ini masalah gaib, harus ada informasi yang akurat yang tidak diperdebatkan. Mana? Al-Quran. Begitu juga siksa kubur, ini masalah gaib. Kita masih fiction, bukan fiktif loh ya, fiction. Kita belum sampai ke sana, maka harus ada informasi akurat dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran tidak menginformasikan. Maka aku bilang, perdebatan siksa kubur itu hampir sama dengan dan sebangun dengan perdebatan Isa turun lagi. Itu adanya dalam habitat hadis doang, tidak dalam Al-Qur'an. Ini loh. Ya. Nah, sekarang ya, aku mau kasih judul gini aja ya. Siksa ya. Kubur. Ini kan gaib ini. Kita masih fiction. Masanya belum sampai. Waktunya belum sampai. Kita belum ke kubur. Sementara yang sudah dalam kubur juga gak bisa ditanya. Ini gaib. Sesuatu yang gaib itu harus direkomendasi oleh Al-Quran. Bukan hanya dengan dongeng-dongeng. Ini versus siksa neraka. Inilah tajuk kita ya. Nih, siksa kubur, siksa neraka, ya. Oke. Nanti aku jelaskan kubur dulu ya. Kubur. Lihat itu di diksi-diksi polemik tentang siksa kubur kemarin. Ini nanti ada cek. Ada yang gini. Kobir atau lengkapnya makobir ya, itu ada di surat berapa ya itu ya,
Atakasut itu berapa? 102, mohon dicek kalau salah, 2. Hatta jurtumul makobir, ya. Nanti ada lagi, aku kasih contoh lagi, itu yang di surat Al-Hajj 227, ya. Itu dia enggak makobir, kubur gini. Kubur. Nah, ini Al-Hajj surat 22 ayat yang ke-7. Nah, ini kamu harus tahu. Ini aku hanya mengulang ya, karena kemarin sudah aku jelaskan. Ini kubur-kubur. Ini kubur. Atau ini jamak, ini mufrad. Clear ya? Jadi kamu nanti ngeceknya begitu. Ada nggak kata kubur, kata kubur, kata kubur? Ya? Oke, mumpung aku ingat. Ini kita pahami sebagai lokus. Ya? Ini sebagai lokus. Ya, ada nggak ya siksaan di dalam kubur? Berarti ini lokus itu, kalau nggak tahu lokus itu tempat. Tempat. Ini juga lokus. Tempat. Makanya kalau dalam hukum itu lokus delikti. Tempat peristiwa kejahatan itu terjadi di mana. Nanti ada tempus delikti. Tempus itu waktunya kapan. Nanti ada korpus, korpus delikti, bukti sebuah kejahatan dilakukan itu apa. Nah, itu kita harus, iya, belajar itu, aku ini orang eksak. Tapi aku tidak menutup terhadap ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu hukum termasuk ini. Jadi aku bisa ngomong gitu loh. Kita nggak perlu panati karena orang eksak yang dibaca buku eksak aja. Nggak begitu, kehidupan ini komplek kok. Ya, ini bahasa-bahasanya orang hukum ini, locus delicti, ya. Tempus delikti, ya, ada banyaklah macam-macamnya itu ya. Nah, ini kita pahami sebagai tempat. Ada nggak di dalam kubur itu siksa? Ada nggak di dalam neraka itu siksa? Nah, kubur itu begini, ya. Oke ya, ini sebagai bekal nanti aku untuk menjelaskan ke kamu nanti tak kasih nanti cara gampang supaya otak detailmu goblokmu itu hilang gitu loh. Supaya bodoh itu bertepi, jangan biarkan bodoh tak bertepi. Kamu sudah tua kok, goblok aja. Kalau gobloknya itu berhenti di kamu, nanti kamu bawa mati gak apa-apa. Sayangnya itu kalau gobloknya itu kamu wariskan ke istrimu, ke anakmu, ke cucumu. Berarti kamu pewaris kegoblokan. Ya, jelas ya? Ini ya, ini jamak, ini tunggal. Nanti kamu menemui, kalau kamu, maksudku begini, kalau kamu menemui makobir, berarti itu kubur. Tapi kubur-kubur, jamak. Kalau kubur saja, itu berarti tunggal, kuburan. Ya, ini istilah yang, padahal ada istilah lain kemarin sudah aku jelaskan, you know, dalam bahasa Arabinya ada, cuman itu jarang diketemukan, biasanya ini. Ya. Oke, okay, ya. Ini aku hapus. Aku hapus. Oke, okay. Sekarang siksa. Ya, perhatikan. Kita ini sudah dimanjakan oleh Android kok enggak gini manfaatkan. Nanti kita cek dalam Al-Qur'an itu penjelasan siksa kubur. Cuman kadang-kadang terjemahannya juga beda. Ininya mereka bisa tetap siksa ini nanti ada yang siksa, tapi ada yang azab. Perhatikan. Lihat terjemahannya yang mana. Kalau yang di Android itu sepertinya pakai mana ya? Nanti kita cek ya. Jadi kalau dia pakai azab, kamu ketik siksa, dia nggak keluar. Begitu juga kalau dia pakai siksa, kalau ketik azab juga nggak keluar dia. Ya, paham di sini ya. Nanti diksi yang mana kita pakai, kita lihat. Nah, sekarang aku jelaskan tentang ayat ini. Sorry, ya. Kemarin sudah aku kumpas tuntas sampai setuntas-tuntasnya, ya. Ini Quran, sorry. Quran surat Yasin. Surat yang ke-36. Tolong dicek kalau salah. Surat 36 ayatnya ke-52. Ya. Ya. Di mana di sini
ya, ketika mereka dibangkitkan, itu mereka tanya, celaka ini, siapa membangkitkan kami dari tidur, dari tempat tidur? Aku tulis yang ini supaya kalian paham. Tempat tidur. Paham? Paham di sini tempat tidur. Kan kita sudah lihat kebangkitan. Kenapa disebut bangkit? Bangkit itu positif, aktif, tidur itu negatif. Maka dia dikatakan bangkit, dikatakan positif. Berarti awalnya dia mesti negatif. Ya betul, orang tidur itu negatif. Tidak melakukan aktivitas apa-apa. Sebentar ya. Jadi kita tahu ya, waktu dibangkitkan, posisi mereka tidur, bukan digebuki. Jadi semua hadis ya, semua hadis yang mengatakan siksa kubur itu ada, ditolak sama ayat ini. Taruhlah kamu punya sekeranjang hadis, itu tertolak sama di sini. Karena di sini menggambarkan ketika dibangkitkan itu posisi mayat-mayat itu, buka otakmu supaya enggak goblok, itu dalam posisi tidur. Karena namanya di tempat tidur ya tidur, masa di tempat tidur mau digebuki? Bukan dalam kondisi dan mereka digambarkan dalam keadaan terkaget, celakalah. Berarti tidak dalam kondisi digebukin tong. Baru di sini dia dibangkitkan. Ini loh, adanya dibangkitkan, bangkit ini apa? Positif. Berarti dia awalnya negatif, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dia terlibat sebuah aktivitas. Ini tidak, dia cuma tidur. Jadi orang mati itu seperti orang, maka kan doa, doa kita mau tidur itu kan, kata-kata tidur itu bisa diterjemahkan mati juga. Itu bukan doa kita mau mati. Artinya mati dan tidur itu saudara kembar gitu loh. Ya, jadi posisi kita itu negatif, nggak terlibat hal yang positif. Positif maksudnya bukan baik ya. Di sini ada aktivitas, di sini tidak ada aktivitas gitu loh. Ya, nggak digebuki. Kalau dia digebuki kan dia dalam kondisi terjaga. Dia nggak perlu ngomong celakalah kami. Nggak. Ya, coba kalau kurang puas kita langsung aja ke ayatnya ya. Sebetulnya supaya cepat substansinya ya begitu itu. Tapi enggak apa-apa, kita buka ke ayatnya surat 36 ya. Surat 36 ayatnya yang 52. Mereka berkata, "Khulu ya wa alaina mam ba'asana mim markodina." Markodina, lihat jelas ya. Hasa ma wa adar rohmanu wa sodakul mursalun. Ya, ya. Mereka berkata, celakalah kami. Lihat itu kan terkaget. Celakalah kami. Siapa yang membuat kami dari tempat tidur kami? Ya, inilah yang dijanjikan, maksudnya dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi Rasul-Rasul itu dapat informasi dari Allah bahwa nanti dia dibangkitkan untuk melakukan perhitungan. Setelah ini baru dihitung semua, dihisap. Sebelum dibangkitkan dia dikubur ngapain? Tidur. Makanya di sini ada Markodina. Dulu. Graito? Graito? Buka Al-Quran Bapak yang ada terjemahan anunya. Cepat. Yang ada terjemahan perkatanya. Ini belum kamu setting ini terjemahan perkata. Ini yang ini. Ya. Jadi kondisinya kondisi kaget orang dalam tidur tiba-tiba dibangunkan. Kenapa? Jadi ini kondisi ini bukan kondisi orang sedang digebuki lalu dibangkitkan. Enggak. Kondisi orang tidur. Ya. Jelas. Jadi sekarung hadis, jangan satu dua hadis. Ini Markodina dari tempat tidur, ya. Markodina di situ diterjemahkan apa? Dari tempat tidur kami. Ngapain di tempat tidur? Ya tidur, tempat tidur masa digebukin, goblok kowe. Ah. Sudah tua goblok. Belajar itu yang benar gitu loh. Kalaupun kegoblokanmu itu hanya untuk kamu enggak masalah.
Yang aku resahkan kalau kegoblokanmu itu kamu wariskan ke anakmu, ke istrimu, ke cucu-cucumu, jadi goblok ke goblok. Kapan generasi Islam akan cerdas kalau gini caranya? Aku ini berjuang nih untuk bagaimana supaya generasi Islam ini cerdas. Ya. Jadi di sini sudah jelas tidur. Jadi kalaupun kamu pun jangankan 1-2 hadis, sekarung hadis kamu kumpulkan yang mengatakan siksa kubur ada, dia harus runtuh dengan satu ayat saja. Tapi ini walaupun satu, ini Al-Qur'an. Gitu loh. Ya. Ngerti? Kalau sekarang ini sudah paham, sudah ngerti, aku ajak paling gampang untuk mencarinya. Ya. Bagaimana sebetulnya mendeteksinya? Mungkin karena kamu sudah tua, ya. Jadi lihat kajianku jelas dasmu mumet. Kajian itu bukan kajian sembarangan kelas hohohihe. Dia harus diikuti secara seksama dengan serius. Ya. Oke. Sekarang gini. Tuh, dan ini dekatkan, Bapak mau kasih penjelasan. Kita itu sudah dimanjakan dengan ini, ya. Nah, ini ya, dengan Al-Qur'an. Kita buka. Ikuti tutorku, buka Al-Qur'an. Jebret. Buka, ah, posisinya kan begini kan? Ya. Kamu cari kata di sini. Sorry. Nah, ini pencarian ya. Kamu cari kata di sini. Siksa kubur ya. Kita ketik. Siksa kubur dulu. Siksa kubur. Kubur ya. Terus kita set pakai ini ya. Lihat ini ya, kita set. Apa jawabnya? Lihat ini. Maaf, kata kunci siksa kubur tidak ditemukan pada terjemahan atau nama surah. Gunakan kata kunci yang lain. Paham kamu? Enggak ada toh siksa kubur toh? Sekarang kita coba, karena di sini ada perintahnya. Pakai kata kunci yang lain. Siksa seperti aku jelaskan tadi biasanya diterjemahkan azab. Ya. Kamu lihat ini tuh ya. Kalau enggak pas Bapak kasih tahu, karena Bapak lihat dua. Sulit, lihat yang di sini, lihat yang di sini, sulit. Kamu bantu juga kalau bapaknya dakwah itu dibantu. Azab kubur ya. Kita cari nih ya, kita set, kita lihat ini, apa jawabnya? Maaf, kata kunci azab kubur tidak ditemukan pada terjemahan atau nama surah. Gunakan kata kunci yang lain. Silakan kamu cari kata kunci apa aja. Ada nggak Al-Quran bercerita tentang azab kubur, tentang siksa kubur? Nggak ada. Terus kon tetap goblok wae ngomong siksa kubur ada. Orang Al-Quran bilang nggak ada kok kamu bilang ada. Kamu mau beragama pakai apa kamu? Jelas di sini. Nah, sekarang kita tes bagaimana kalau di neraka. Yang jelas di kubur itu tidak ada siksa, di kubur itu tidak ada azab. Surat Yasin 3652 menginformasikan kepada kita posisi kita pada waktu itu tidur. Nanti baru dibangkitkan dan kita terkaget, makanya celakalah. Dikirain omongannya Kanjeng Nabi itu hanya isapan jempol belaka. Mereka kaget, oh ternyata Allah yang menginformasikan lewat Kanjeng Nabi, lewat para rasulnya, ternyata benar. Kita dibangkitkan lagi. Gitu loh. Karena ada agama-agama yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Mati ya mati, sudah. Ada yang begitu. Kita Abrahamic faith tidak begitu. Yahudi itu tidak begitu. Yahudi itu sama dengan kita. Nanti ada hari pembalasan. Ya. Sementara ada juga agama yang tidak mengatakan hari kebangkitan itu tidak ada. Mati ya mati sudah. Nek ngono yo enak dadi maling ae kok, ora usah kerja dari korupsi-korupsi yang banyak. Orang enggak ada pertanggungan jawab aja kok. Kalau benar begitu. Tapi agama kita tidak begitu. Nah, masalahnya pertanggungan jawab baik balas baik, buruk balas buruk, itu nanti ada di mana tempatnya? Di surga dan di neraka. Itu sudah ketetapan. Kalau kamu baik ya kamu dapat surga, itu sudah ditetapkan, nggak mungkin berubah. Sudah ditakdirkan, takdir itu ketetapan. Kalau kamu buruk, ya kamu dapat neraka. Itu buah dari perbuatanmu. Gitu loh, itu takdir yang nggak mungkin berubah. Nggak ada perubahan, dia bajingan terus masuk surga itu nggak ada. Terus dia itu soleh, terus dia masuk neraka itu nggak ada.
Itu menyalahi takdir. Allah tidak akan merubah takdirnya untuk hal-hal yang demikian. Oke. Sekarang kita cek. Kan tajuk kita siksa kubur PS siksa neraka ya. Ini aku alhamdulillah Allah kasih inspirasi aku ini. Ini dapatnya tadi Ba'da Subuh ini. Bagaimana untuk menjelaskan kepada yang tua-tua itu supaya paham. Ini metodologi yang aku temukan yang Allah inspirasikan ke aku. Alhamdulillah Allah kasih aku ilmu yang paling gampang ini. Ya, azab kubur sudah enggak ada toh ya. Siksa kubur sudah enggak ada kan, mantep kan? Nanti kalau kamu kurang mantep lagi, tarik, kalau kamu punya kemampuan, tarik ke original teksnya. Ke Arabiunnya, jangan ke terjemahannya. Masalahnya kamu punya kemampuan untuk itu enggak? Gitu loh ya. Tapi sementara dari terjemahan saja itu sudah memberikan sinyal. Azab kubur atau siksa kubur itu ora ono, Al-Qur'an bungkam, tidak menceritakan itu. Bagaimana mau diceritakan orang itu enggak ada kok. Jadi azab itu nanti tidak di dalam kubur. Siksa itu tidak di dalam kubur, gitu loh. Semoga gobloknya hilang ya. Oke, nah sekarang kita ganti coba. Di kubur ya, di neraka coba, di neraka. Neraka. Ya ya, kita set lagi ini ya. Ini ya, kita set ya. Kita set azab neraka tidak ada ya. Maaf, kata kunci azab neraka tidak ditemukan pada terjemahan atau nama surah. Gunakan kata kunci yang lain. Nah, ya, berarti kita digunakan untuk pakai kata kunci yang lain. Azab neraka itu enggak ada ya. Ya, oke. Okay. Jadi kita harus ikut juga tutorial yang bikin Al-Qur'an. Yang program Al-Qur'an itu loh. Jangan kamu membaca Al-Qur'an tapi di luar tutorialnya programmernya ya jelas salah. Ya, ini programnya itu sudah punya roadmap ya harus kita ikuti. Begitu juga beragama. Jangan kamu mengikuti tutorialnya yang kasih kita agama Allah. Ya kebelangsak gue. Sekarang coba kita ikuti, coba pakai apa ini? Kata kunci yang lain ya. Kita azab. Nah, seperti aku bilang tadi, kadang-kadang dia pakai azab, kadang-kadang pakai siksa. Ya, tergantung si programmernya. Kita ganti coba siksa. Siksa ya. Siksa, bukan siska, siksa. Ya, sudah ya itu siksa ya. Siksa neraka. Terus kita set di sini. Set nih. Lihat tuh. Berapa banyak itu yang pakai siksa neraka. Di surat Al-Anfal, surat Al-Hajj, surat An-Nur, surat At-Tahrim. Ya aku enggak bisa tampilkan semua habis waktunya nanti. Ya. Lihat itu. Lihat itu, ya. Ada berapa ini? Di surat apa ini? Al-A'raf itu di 38 ada 1. Terus di Al-Anfal 1, Al-As 1, An-Nur 1, At-Tahrim 1. Berapa semuanya, Le? 5. Baikpun itu yang merupakan penjelasan ataupun yang di dalam kurung ataupun yang tidak di dalam kurung. Memang kalau di dalam kurung itu masih diperdebatkan lagi. Tapi yang tidak dikurung juga ada siksa neraka. Tapi siksa kubur kan tidak ada. Gitu ya. Coba kita lihat di Al-Baqarah dia pakai apa? Al-Qur'an tuh, Al-Qur'annya. Bapak supaya cepat Al-Qur'annya. Nih ya. Inspirasi tadi itu datangnya di situ enggak keluar tadi dia siksa neraka. Coba nih. Kamu cari siksa neraka, dia keluar enggak? Ini aku tunjukkan. Nih, siksa neraka. Bukan siksa kubur. Goblok gue. Surat Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikan negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman. Dan kepada orang yang kafir pun, jadi kafir itu tetap aja dikasih juga.
kami beri kesenangan tapi sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bukan siksa kubur, siksa neraka. Kurang percaya ya apa kok narung ini? Ada? Oke. Ya, ini sudah jelas ya. Itu ya. Siksa neraka. Nah itu. Itu di jam tuh supaya jelas. Harus jelas gitu ya. Siksa neraka ya. Kamu cari siksa kubur ada enggak? Oke. Wah, kita bandingkan di Android-nya. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ini. Ya, ini ya. Di Al-Baqarah ya. Itu. Ternyata dia pakai azab. Azab neraka ya. Tadi kok sepertinya enggak ada, apa kita salah ketik? Lihat ini, azab. Ini dia. Dia pakai azab, kalau di depak pakai siksa. Sama kan ini kan? Al-Baqarah 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan seterusnya, seterusnya. Ya. Ya, kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka. Enggak ono azab kubur. Enggak ono siksa kubur. Yang ada azab neraka dan siksa neraka. Tergantung nanti format programmernya itu pakai azab atau pakai siksa. Nih, ya. Nih, ya. Sudah berapa waktunya tuh? Sudah 41. Aku mau ngantarkan anakku berangkat sekolah, si bidadari kecilku Ranti. Sudah jelas? Ya. Nanti ini banyak lagi nih. Nah, ini. Nih. Ini banyak lagi. Banyak lagi. Banyak ini. Ya, siksa neraka ada. Azab neraka ada. Oke. Itu tutorial paling gampang ya. Nanti kamu ulang-ulangi videonya. Kamu ulang-ulangi sehingga kamu paham ya. Sudahlah ya. Aku ingatkan, tunduklah terhadap Al-Qur'an. Hadis bagaimana? Harus diterima, tapi dengan catatan dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi kamu punya 1-2 hadis. Jangankan 1-2 hadis, sekarung hadis kamu punya mengatakan bahwa siksa kubur ada, dia harus tunduk terhadap satu ayat saja yang mengatakan siksa kubur tidak ada. Ini menginformasikan kepada kita, siksa kubur tidak ada, karena ketika dibangkitkan mereka dalam keadaan tidur, di tempat tidur itu kan tidur. Gitu loh. Jadi yang soleh ya tidur, yang bajingan-bajingan durhaka itu ya tidur, karena belum ada perhitungan di sana. Sampai menunggu nanti kiamah, kebangkitan. Masalahnya lagi bolak-balik aku kasihan. Saat sini nampak tuh, sini nampak tuh. Sini? Saat itu kita menjadi saat. Itu sebetulnya saat. Ya. Itu tidak sama dengan kiamah. Kita kiamat, padahal kiamah. Jadi syahadat itu salah sebetulnya. Syahadah, bukan mati di T, tapi harusnya matinya di H. Nampak gitu? Akhir hurufnya itu loh ya. Ini itu kehancuran habitat kehidupan kita. Bumi, langit, hancur semua. Ini nanti kita dibangkitkan. Ini artinya bangkit. Loh, masalahnya orang kacau saat diterjemahkan kiamah. Kiamat juga kiamah, jadi kacau. Makanya kemampuan kita untuk menelisik ke original teks, sekali lagi perlu. Kalian tuh harus bangga loh ya. Bagaimana nasib saudara-saudara Kristen kita yang tidak punya kitab suci? Yang mereka punya hanya terjemahan. Sampai sekarang kacau itu. Konsep Tuhannya aja beda-beda. Coba. Kita ini diuntungkan. Terus kamu tetap goblok apa bedanya kon? Ya. Dan kita kasihan juga sama saudara-saudara kita di Kristen itu. Mereka selama ini pegang cuma terjemahan. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kita itu sudah dilengkapi dengan original teksnya, tapi masalah saah dan kiamah aja nggak kelar. Jadi nanti kita ya saah dulu, hancurnya bumi langit ini baru masuk periode kiamah. Makanya disebut qiyamul lail, bangkit, bangun tengah malam. Sholat qiyamul lail, bukan sholat saat. Saat itu momen. Jadi nanti memang informasi menjelaskan, baik itu di perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir di Al-Quran ini, Torah, Injil, Al-Quran.
kehancuran itu nanti datangnya itu tiba-tiba. Makanya kalau ada orang bilang ramal besok kiamat itu mulutnya lempar pakai pisang goreng aja itu. Enggak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Begitu juga di Injil dikau, hanya Bapa yang tahu, Putra tidak, malaikat pun tidak tahu kapan saat itu datang. Ya. Untuk melengkapi ini tambahan ya. Kamu bisa baca, sudah tak bikinkan videonya ya, bagaimana memahami saat dan kiamat. Kalau kurang jelas masuk ke kolom komentar, nanti bisa supaya dibantu sama senior-seniormu untuk memahami ini. Gitu. Ya. Jadi itu tadi cara paling gampang ya, kita dimanjakan Android. Kamu ketik siksa kubur. Enggak ada. Enggak ada kan? Terus kamu masih mau ngotot bahwa ada siksa kubur. Kalau di hadis, hadis itu tertolak dengan ini. Makanya sejak awal aku katakan, diskusi kita tentang siksa kubur itu cukup di hadis saja. Sama dengan diskusi kita tentang Kanjeng Nabi bisa turun atau lagi itu cukup di hadis. Al-Quran bungkam. Yang jadi masalah itu masalah gaib. Masa sih masalah segaib itu orang Al-Quran saja tidak menginformasikan kok kamu mau mengada-ada? Ada apa di hadis? Hadisnya lihat dulu, bertentangan enggak dengan Al-Quran? Maka semoga ini bisa memberikan cerahan. Jangan ada lagi dalam otakmu itu ini. Tapi ini. Nanti sisaannya itu di neraka ini. Lokusnya di neraka. Ya. Ini untuk bapak-bapak yang tua-tua, ibu-ibu yang tua-tua. Ya. Kalaupun... karena perasaan sih ya. Anda sekarang umurnya sudah di atas 50-an tahun lebih. Ya, kita sudah separuh perjalanan lah ya kita ini ya. Kalau memang satu perjalanan itu dianggap 100 tahunan, maka kan kita ini sudah separuh jalan, sebentar lagi juga mampus. Ya. Cuman kita berharap ya, semoga kita dipanggil oleh panggilan kesayangannya Allah, yaitu hai nafsul mutmainnah hirji. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Itu kan panggilan-panggilan kerinduan yang kita butuhkan, ya. Nah, sementara keberagamaan kita itu rindu terhadap kebenaran juga supaya benar, maka pedomannya ke Al-Qur'an. Nanti ditambah hadis yang sejalan dengan Al-Qur'an. Jangan karena kamu dari kecil sama guru-guru ngajimu diceritain tentang siksa kubur terus kamu pegang menjadi kebenaran. Aku kan sudah bilang, aku bukan orang yang kaku untuk hal-hal seperti itu. Kalaupun siksa kubur dongeng itu bisa membuatmu menjadi dekat kepada Allah sehingga takut berbuat dosa, ya nggak apa-apa. Tapi itu kan zaman kita masih belajar naik sepeda roda 3. Masih kecil-kecil dulu. Sekarang sudah gedang godok kok. Masa wis gerang kate goblok. Sudah dewasa, sudah mau mati gitu ya. Cuman ingat, aku peringatkan lagi, kalaupun kamu tidak bisa mengikis romantismu tentang siksa kubur, itu cukup di kamu saja. Jangan sampai kamu ajarkan ke istrimu, ke anakmu, ke cucumu, karena kamu nanti diminta pertanggungan jawab. Kalau cukup di kamu saja, salahnya di kamu. Tapi kalau kamu ajarkan kesalahan ke orang lain salah, kamu juga dapat imbas. Gitu. Kalau memang kamu tak kasih tahu, nggak mau tahu, diingatkan, nggak mau diingatkan, ya sudah. Ya. Faktanya Al-Quran bicara seperti ini. Oke. Ini dari aku ya. Semoga ini menjadi pengingat kita bersama. Bagaimanapun keberagamaan itu rasionalitas. Bukan emosionalitas. Bukan romantisme. Bukan perasaan. Perasaan itu bagian kedua. Untuk menjaga kebenaran. Tetapi awalnya kebenaran itu dicari oleh rasio. Maka kajian-kajian di sini disebut dengan jargon Islam rasional. Ya, karena apa? Ya Allah perintahkan begitu. Apakah kamu nggak mikir? Kan gitu kata Allah. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, dan aku kira cukup lah ya. Sudah berapa episode ini? 5 tambah 3 tambah 1, 8 episode menjelaskan tentang siksa kubur, masa kurang cukup. Tapi intinya begitu ya. Kalian memang harus mengikutinya secara seksama, nggak bisa secara main-main. Karena semua kajian-kajianku itu sifatnya analitik dia. Oke ya, terima salam pertimbangan dari aku. Salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.